Pertandingan Liga Kedua peringkat ketiga Liga 2 2023-2024 antara Malut United versus Persiraja Banda Aceh akan bergulir di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024. Tensi panas pun terasa sebelum pertandingan bergulir di Hat 1. Tim Persiraja dikabarkan sudah mendapatkan intimidasi dari puluhan oknum ketika di hotel. Bahkan, video singkat yang merekam Wapres Persiraja Banda Aceh, Iswahyudi dikeroyok oleh beberapa orang di Stadion Madya tersebar. Pantauan Tribun News ketika di Stadion Madya, sejumlah polisi berjaga-jaga pasca insiden pemukulan. Pertandingan Malut United versus Persiraja diprediksi bakal berlangsung menarik pasalnya pemenangan pada laga esok akan promosi ke Liga 1 2024-2024.